Halo guys, saya ini mau unboxing kemana ya barangnya ya? Ini udah. Waduh. Oh ini guys, mantap sekali ini. Aduh, ini kecil-kecil paten ya. Murah tapi saya rasa ini bermerek ya. Nih, ini guys saya beli cuman di bawah 10.000 guys. Kalau beli di toko biasa saya belinya biasanya 10.000 satu barang. Ini adalah grip untuk ini ya, untuk membungkus hand grip ini. Kita coba. Nah ini guys, ala saya ini kita buka dulu ininya ya, kemudian kita buka plastiknya ya, seperti ini cara ininya. Nah supaya teman-teman ada sedikit apa namanya, kalau bahasa Sundanya memenuh di sini ya, kita coba seperti ini ya teman-teman, mungkin bisa sama-sama belajar ataupun bagi yang sudah makin mahir ya. Jadi ini kita lipat dulu di sini ya, ini buka dulu plastiknya semuanya ya. Kemudian ini lipat, lipat sini. Nah, setelah dilipat kita, nah ini bagian yang kecilnya dulu di sini ya. Sini, tarik sini ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ke bawahkan lagi. Kemudian yang tadi di ujungnya ditimpa ya. Nah, setelah ini, setelah ditimpa baru ke yang sebelumnya begini ya. Nah, ditarik lagi ke sini. Nah, terus begini ya. Sampai ke 6 kali putaran ya. Ini baru 2 ya, 1 2 3. Kalau saya 6 putaran ya. Empat, lima, seperti ini ya. Satu lagi guys, baru 6 ya. Nah guys, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau setelah ini kita lebarkan lagi ya, jangan dilipat. Lebarkan, nah seperti ini. Langsung kita diratakan ke sini ya, dipasang ke sini. Dan ini bisa tipis saja ya guys. Jadi jangan setengahnya, kita ambil sekitar 1 hingga 2 cm overlapnya ya, biar gak terlalu tebal nanti tangannya, biar nanti untuk pegangannya gak terlalu tebal, biar nanti kita mau diputer-puter itu gampang ya, seperti itu. Nah ini mudah-mudahan cukup ya, nanti kalau cukup, kalau udah dirasa cukup nanti ininya bisa dilepas ya, kemudian dipasang lakbannya ya. Ini dipasang sampai kenceng ya. Jadi mau merek apapun nanti si raketnya pakainya, pasangnya seperti ini ya. Tuh, jadi pegangannya seakan-akan ada yang menahan, jadi tidak mudah lepas ya, dan nanti pukulan bisa lebih kenceng biasanya ya, kalau dari saya gitu ya. Walaupun memang pukulan kenceng berdasarkan dari
teknik dan juga tenaga ya. Nah, dibantu dengan posisi seperti ini lebih kenceng lagi ya. Sudah mah nanti tenaganya kuat, nanti kemudian tekniknya bagus ya, sehingga dan ini pun dibantu dengan ini bisa pukulannya sampai kenceng, wah gitu ya, seperti ini, seperti itu ya. Kemudian kita ini bungkus dengan lakbannya ya, biar tidak mudah lepas nantinya ya, seperti ini. Oke, guys, ini engrip-nya dari RS ya. Demikian untuk sekilas info unboxing dan juga langsung mempraktekkan bagaimana cara memasang grip pada raket. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.